Era baru TikTok Affiliate, di mana kalian juga harus ikutan berubah. Kalau nggak, teman-teman akan tergerus. Dan mungkin kalau kalian nggak berubah, ini yang membuat teman-teman masih stuck di angka 200-an views aja. Dan buru-buru pecah telur. Gak akan pecah telur, dan tentu saja akan semakin berat. Yuk, langsung aja kita akan bahas. Barangkali video kali ini bisa menjadi solusi dan jalan keluar, serta menjadi inspirasi buat kalian untuk bisa bangkit dan segera dapat penghasilan dari TikTok affiliate. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi terkait TikTok affiliate, ya teman-teman, dimana kita itu ya tentu saja pengen ya dapat penghasilan dari TikTok. Dan ya mungkin satu tahun yang lalu ya uh, mau satu tahun ya itu saya sering banget bahas tentang TikTok TikTok dan TikTok dan mungkin penghasilan saya waktu itu masih tergolong rendah tapi sekarang alhamdulillah cukup lumayan dan bahkan saya masuk ke dalam kategori top kreator di kategori elektronik dengan penghasilan atau penjualan yang tinggi ya termasuk top 100 tertinggi di seluruh Indonesia. Dan bahkan saya juga dapat sertifikasi sebagai official edukator resmi. Dan ikut ujian juga sertifikasi di kantor TikToknya. Nah, di video kali ini saya pengen sampaikan ada beberapa materi dan juga data penting ya terkait era baru atau mungkin bisa disebut algoritma baru dari TikTok Affiliate yang mana teman-teman ya mau nggak mau harus beradaptasi dengan situasi dan perubahan yang ada saat ini. Oke, jadi gini, apa aja yang berubah? Oke, okay, saya sambil record layar HP ya, teman-teman ya, biar kita sambil bahas sambil ada gambaran gitu, teman-teman. Nah, ini adalah akun pribadi saya ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa perhatikan baik-baik video yang baru saya upload. Kalian bisa lihat lihat jumlah views-nya. Enggak banyak ya. Baru upload uh, sekitar 2 jam yang lalu itu baru dapat 300 views. Terus satu jam yang lalu baru 163. Padahal dulu dengan follower saya segini, itu penontonnya ya meskipun mereka belum tentu beli ya, itu banyak banget dan juga bisa bilang ya langsung 700, langsung ribuan penonton. Tapi perlu di uh, garis bawahi juga, meskipun penontonnya sedikit kayak gini, cuman ratusan, ribuan nggak sampai puluhan ribu kayak dulu. Tapi teman-teman harus lihat, apakah ini akan mempengaruhi omset saya? Apakah ini akan mempengaruhi penghasilan saya? Jawabannya enggak juga. Kemarin di tanggal 13 Juni 2024, saya masih dapat omset 72 juta dengan estimasi komisi sekitar 6,9 juta dalam waktu satu hari. Dan di sini pun juga bisa lihat penghasilan saya yang belum saya tarik sekitar 24 juta. Nah, terakhir saya narik ini kapan ya? E, penarikan terakhir itu tanggal 10 sekarang udah tanggal 14. Ya, tanggal 10 ini saya terakhir narik di 7 juta 300-an. Dan bahkan narik dua kali ya tanggal 10 itu, pagi sama malam. Pagi saya narik 7 juta, malam saya narik 7 juta juga. Ya. 11, 12, 13, 14 ini belum saya tarik duitnya. Nah, apakah jumlah views ini mempengaruhi omset saya? Jawabannya tidak. Tapi, di sini kita harus tahu satu hal, kita harus belajar dari data yang sudah ada. Bahwa di tahun 2024 ini, dari informasi bocoran dari orang dalam TikTok ya teman-teman ya ini ya, jumlah konten yang diposting rata-rata di TikTok itu naik tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan pertumbuhan kreator yang nggak begitu signifikan. Orang kreator baru di TikTok atau mungkin pengguna TikTok baru, itu mungkin kenaikannya nggak begitu signifikan, tapi jumlah video yang di-upload di TikTok itu sangat-sangat signifikan sekali. Nah, ini mungkin juga berlaku dari ajaran-ajaran kayak Mas Berto, terus kemudian saya juga sering sharing ke kalian, upload video sebanyak-banyaknya setiap hari, 5, 10 video. Bahkan saya pun kalau kalian bisa lihat ya, ini teman-teman bisa hitung. Satu,

15 video bakal ke-upload di akun saya ini. Nah, ini sudah saya jadwalkan semua ya, teman-teman. Nah, mungkin ajaran-ajaran yang mungkin saya gaungkan, terus Mas Berto juga gaungkan, ini membuat kreator-kreator baru juga semangatnya makin membara, membuat mereka juga bikin konten banyak ya, tiap hari. Dan ya, jumlah konten banyak gitu loh. Jadi, apakah ini bisa mengalahkan konten dengan kualitas tinggi? Apakah kuantitas bisa mengalahkan kualitas? Sebenarnya belum tentu juga, tapi dengan kuantitas yang banyak kayak gini, ini kemungkinan besar bisa ngalahinnya lebih gede dibandingkan hanya masih bergantung pada... Kualitas konten, kualitas konten, kalau misalnya uh, ketimpa terus sama konten-konten uh, yang banyak gitu ya, ya lama-lama dia akan kalah, kecuali dia kontennya memang bagus banget dan FYP mungkin dia akan bisa bertahan lebih lama ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang harus kita ubah sekarang ini? Sebenarnya tanda tanyanya kelihatan kok, zaman dulu cari views di TikTok itu lebih gampang banget dibandingkan platform yang lain. Sekarang beda lagi ya. Bahkan saya aja ini penontonnya masih 100, masih 350. Ini baru dua mingguan terakhir deh, berasa. Jadi, nggak semudah dulu lagi kita cari views di TikTok. Karena banyaknya penyebaran video yang harus disebarkan algoritma, dan algoritma pun juga harus beradaptasi terkait dengan banyaknya jumlah video yang ada di TikTok. Ya, jadi kalau dulu nggak, wah TikTok mah gampang banget cari viewsnya. Enteng, kecil. Iya, dulu. ...sekarang belum tentu. Ya ada beberapa yang gampang juga. Tapi mulai akhir-akhir ini... ...nggak cuman saya doang ya... ...beberapa top-top kreator -top lainnya juga ngeluh kok... ...views-nya mulai lambat... ...penonton organiknya itu mulai sedikit dan lain sebagainya. Tapi kan kita sebagai afiliator... ...kunci utama yang paling inti adalah... ...ya, omset. Sekali lagi tetap omset. Tapi ya kembali lagi... ...semakin banyak video kita ditonton... ...kemungkinan yang beli pun juga semakin banyak... Artinya, video kita semakin disebarkan. Nah, apa yang harus kita lakukan yang pertama kali dari situasi seperti ini, dari algoritma baru, dari era baru yang orang-orang udah berlomba-lomba ke kuantitas? Kita tidak bisa membendung itu semua, teman-teman. Kalian juga tidak bisa terlalu idealis, ya. Wah, pokoknya saya berkualitas aja, satu video cukup sehari, ya. Boleh, asal video kualitas kalian itu lebih dari orang lain, beda dari yang lain dan memiliki nilai keunikan nilai jual tersendiri. Itu poin utama yang harus teman-teman garis bawahi kalau teman-teman masih idealis pengen satu konten yang terbaik pokoknya ya. Itu bakal bisa kok, bisa bersaing. Tapi ya kembali lagi, harus yang benar-benar beda, yang benar-benar bagus. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua di saat banyaknya konten-konten atau dibanjiri konten-konten kayak gini, Teman-teman kalau mau ikut bersaing, teman-teman harus mengupayakan untuk bikin video sebanyak mungkin setiap hari. Ya, mulai dulu 2, 3, kalau bisa minimal 5. Ini akan berat di awal, tapi saya yakin ketika udah satu bulan, dua bulan jalan, akan enteng kok kalian jalani. Karena kalian sudah ngerti bagaimana cara atau pola-pola mungkin seiring berjalannya waktu, seiring rajinnya teman-teman ngonten, itu teman-teman akan mendapatkan ya oh pakai cara kayak gini aja deh, lebih cepat. Nah, itu penting juga teman-teman. Jam terbang itu sangat mempengaruhi kecepatan kalian dalam bikin video. Nah, mungkin buat teruntuk teman-teman yang masih kerja kantoran, belum bisa fokus, itu buat saya belum bukan alasan sih. Banyak di luar sana yang masih kerja kantoran juga bisa kok. Ya mungkin bangunnya lebih pagi, ya orang lain bangunnya jam 5, setengah 5. kalian bangun setengah 4, udah mulai kerja. Malam orang lain istirahat, ya kalian berusaha untuk bikin 1 sampai 2 konten, ya bisa dicicil. Pagi subuh 3 konten, malam 2 konten, ya nggak masalah. Namanya juga ikhtiar. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kalian maksimal nanti perlahan-perlahan konten kalian pertama akan bagus dengan sendirinya. Konten kalian akan lebih cepat untuk kalian kerjakan dengan sendirinya. Itu sudah rumusan pasti. Karena jam terbang itu nggak akan bisa bohong, ya, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Terus, kemudian yang ketiga, kalian harus bener-bener lupakan soal views. Semakin banyak video kita upload, semakin sedikit views video-video kita. Bener nggak? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya yakin, teman-teman yang sudah coba upload tiap hari dan perbanyak video pasti akan ngerasa, kok, video saya jadi sedikit ya yang nonton. Ya, lupakan semua itu. Anggap aja kalian habis upload, habis itu kalian lupakan, nggak usah dilihat-lihatin lagi, tapi tetap balesin komentar. Itu penting, ya. Balesin komentar, karena itu akan sangat-sangat e, ngefek, ya. Teman-teman, itu tuh akan sangat-sangat memberikan dampak, ya, untuk percepatan akun, membuat algoritma bisa dikenali, dan balesin komennya itu juga jangan asal. Balesin komennya itu, ya, sesuaikan dengan kata kunci di video kalian. Sebagai contoh, nah, ini nih. Ada nih. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Mau itu pertanyaan yang nggak nyambung, balas aja sesuai dengan kata kunci kayak gini. Speaker Bluetooth. Tapi ya, ada balasan juga berdasarkan komentar yang ada juga. Contoh kayak gini. Kok aku nggak dapat nya ya? Nah ini kalian bisa balas berupa video itu jauh lebih bagus kayak gini nih. Balas. Nah ada gambar uh, Icon gambar video warna merah. Ditekan aja. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Karena ya algoritma TikTok suka dengan video-video kayak gitu. Jadi balas aja kayak gitu, itu sudah memperbanyak jumlah kuantitas video kalian. Ya, lupakan abis upload, lupakan. Udah, nggak usah dilihatin lagi. Emang kayak gitu. Views akan pasti turun, karena algoritma akan membagi video-video kalian seperti ini. Ya, itu penting untuk diketahui. Dan selalu ikuti update dan perkembangan soal TikTok Affiliate. Selalu riset produk-produk yang lagi rame, karena produk itu dibagi-bagi. Ada produk traffic driver, ada produk itu normal, produk ada produk itu yang cuman fokus mendatangkan profit dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu. Dan ini sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya, teman-teman. Jadi, untuk dapat update informasi terbaru, kalian harus up to date dan terus belajar setiap harinya, ya. Karena kita udah masuk ke era baru di mana kebiasaan para kreator itu berubah, di mana kebiasaan para konten kreator itu yang tadinya upload sehari satu sekarang banyak, ya mau nggak mau kita harus ngikutin arus. Kita nerjang arus akan sangat berat. Ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen update dapat informasi terkait TikTok affiliate terbaru, teman-teman bisa join grup Telegram saya ya, teman-teman. Ini adalah grup Telegram saya dan teman-teman nanti Ya, bisa lah dapat informasi yang apa yang saya riset, yang saya kembangkan, yang saya pikirkan, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Biasanya saya curahkan semuanya di grup Telegram ini. Ini satu arah, dan by the way, ini bukan kelas, tapi ada rangkuman materi-materi video. Ya, contoh kalau misalnya cara bikin script, gimana ide mentok, gimana terus cara evaluasi. Video gimana melalui analitik TikTok, jam upload terbaik, cara bikin spark code kode iklan untuk seller, cara cari hashtag trending, terus kemudian eh, apa yang harus pemula tahu, cara daftar, optimasi SEO saat upload, ini ada di materi dasar yang ada di grup Telegram ini. Nah nanti teman-teman abis join nanti harus butuh approval kayak yang saya lakukan kayak gini ya. Ini barusan eh, join mereka. Nah di sini juga ada grup untuk diskusinya, cuman saya nggak janji untuk aktif ya di sini. Saya kelompokkan ada TikTok Affiliate. Ada shopee affiliate dan lain sebagainya. Ada YouTube juga di situ, ya. Dan kalau yang pengen join teman-teman bisa cek aja di akun Instagram saya. Di sini ada link di bio ya, link di bio lelienk.id garis miring Hendra Setio. Tinggal diklik aja. Lalu teman-teman tinggal klik aja traktir Hendra dan gabung di grup rahasia VIP affiliate. Nah di sini teman-teman di bagian bawah ada klik buy, ya. Tinggal klik buy aja. Lalu di sini klik buy now seperti ini. Dan teman-teman di sini pastikan emailnya benar. Kalau salah, prosesnya akan panjang. Agak ribet, saya nanti nyari-nyari email kalian yang salah tadi buat ngirimin email ulang. Jadi, pastikan cek dua kali emailnya, jangan sampai salah ketik ya. Nah, setelah itu, kalian bisa bayar melalui QRIS, OVO, ShopeePay, transfer bank juga bisa. Nah, nanti akan ada email pembayaran sukses di bagian paling bawah. Akan ada petunjuk gimana cara join untuk di grup Telegram yang satu ini. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Ya, jadi buat kalian boleh nih, kalian uh, yang mau join silahkan. Kalau nggak mau join juga nggak masalah, karena materi TikTok affiliate di channel ini juga termasuk cukup lengkap, cuman mungkin nggak begitu urut aja. Jadi, teman-teman harus tontonin satu persatu ya. Kalau kalian pengen dapat yang mungkin ya, update terbaru lah ya yang terbaru dari. Akun saya, penjualan apa yang saya yang paling banyak, omset saya berapa tiap harinya, itu bisa kalian join di grup Telegram yang satu ini. Oke, okay? cuman ini nggak wajib ya teman-teman, kalian boleh ikut, boleh nggak? Ini bayarnya cukup sekali aja, 99.000 sampai selama lamanya. Dan mungkin nggak cuma TikTok aja, kalau ada materi-materi bagus terkait YouTube atau shopee affiliate, Insya Allah juga akan saya share di sini. Oke, okay, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.